Perempuan Jenggala Sulsel kembali akan menggelar aksi sosial donor darah massal. Ketua Perempuan Jenggala Sulsel, Shirley Porok, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi persediaan stok darah yang ada di PMI Sulawesi Selatan. Kegiatan ini akan melibatkan seluruh anggota Perempuan Jenggala beserta masyarakat secara umum. Bersih, dingin, saya gitu, ibu kan pasti suka dingin-dingin. Iya. Terus untuk alat-alat medisnya, semua saya lihat luar biasa sterilnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Donor Darah Massal Perempuan Jenggala, Nur Asia Samahudin, mengatakan, bagi para calon pendonor darah tak perlu khawatir. Pihaknya memastikan seluruh peralatan yang akan digunakan saat berdonor darah telah disterilkan terlebih dahulu. Persiapan-persiapan kami, tempat kemarin tadi juga barusan dari Sekretaris PMI menelpon, bahwa katanya itu sudah siap. Alhamdulillah yang sementara itu jadi pendonor darah sudah beberapa. Perempuan Jenggala menarget akan ada 100 orang peserta mengikuti kegiatan donor darah massal yang rencananya berlangsung hingga Sabtu 12 September mendatang. Tri Dewanti, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.